dalam, terlalu lebar, terlalu tinggi. Amin. Haleluya. Mari serukan pujian ini. Amin. Terima kasih.
kehidupan kita.
hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu melakukan pekerjaan baik. Amin. Tidak pernah dia melakukan yang buruk, yeah. Tidak pernah dia melakukan yang kurang, tidak pernah dia melakukan yang sia-sia. Semua pekerjaan baik dalam hidupmu. Amin. Sebabnya kalau saudara masih ada di tempat ini pagi hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara masih ada sehat, kalau saudara masih bisa bekerja, kalau saudara masih bisa di sekolah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Pagi hari ini dengan persembahan kita, sama kita nyatakan pada Tuhan, terima kasih. Amin. Karena hanya kebaikan Tuhan saya ada. Amin. Hanya karena kebaikan Tuhan saya boleh punya keluarga, saya punya segalanya yang aku punya. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi saya mau bilang, kita nggak bisa balas Tuhan, nggak bisa. Amin. Kita nggak mungkin bisa balas. Amin. Tapi sekali lagi, yang terbaik yang bisa kita berikan, Amin. Berikan pagi hari kepada Tuhan. Amin. Bukan supaya kita diberkati nggak, bukan supaya kita jadi sehat nggak, bukan supaya kita makmur nggak. Cuma satu alasannya, karena saya mau berterima kasih sama Tuhan. Yeah. Karena saya mau berterima kasih sama Tuhan. Yes. Karena tidak mungkin kita membalas kebaikan Tuhan. Mari persembahan persembahan yang terbaik pagi hari. Yeah. Thank you.
bersyukur. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, kita dari tema yang baru pagi hari ini. Tema kita adalah persekutuan. Namun saudara, persekutuan yang Tuhan maksudkan lebih indah, lebih mulia dari yang bisa kita bayangkan. Saya rindu pagi hari ini kita membuka hati kepada sesuatu yang kelihatannya sangat duniawi, tapi itu topik yang paling banyak dibicarakan di dunia. Tapi kita akan melihat firman Allah. Saya berdoa tema kita adalah Divine Romance. Apa itu romance? Roman. Apa itu roman? Kisah percintaan yang teragung yang kita bisa lihat. Siapkan hati saudara. Hanya ketika saudara terima dengan hati, ada pewahyuan yang akan datang ke dalam saudara. Otak kita terbatas, tapi mari buka hati kita. Biar Allah berbicara kepada hati kita, menjamah roh kita, dan kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih kami ada di hadirat-Mu. Kau telah menarik kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Sebabnya biar firman Allah disampaikan, biar roh hikmat dan pewahyuan untuk menangkap pesan Tuhan yang agung ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa itu romance? Roman. Apa itu roman? Kisah percintaan. Ternyata saudara, nanti kalau saudara membuka Alkitab, ketika saudara mendapat pewahyuan dari Tuhan, saudara akan sadari ternyata Alkitab kita adalah sebuah roman. Dan bukan roman biasa, tapi roman ilahi. Romannya Allah. Saudara, itu diawali ketika di dalam penciptaan, ending dari kisah penciptaan, kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 23-24, lalu berkatalah manusia itu, sama-sama kita baca, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pada permulaan penciptaan, ending dari penciptaan adalah cerita indah. Cerita itu tidak lain adalah cerita cinta, saudara. Itu adalah ceritanya, saudara. Dan itu Tuhan maksudkan supaya kita manusia melihat penciptaan ini dengan kata-mata cinta, percintaan. Hari yang berbahagia adalah hari pernikahan, dan itu yang dilukiskan. Tapi saudara, Tuhan tidak hanya bermaksud bahwa kehidupan persekutuan kita di dunia itu seperti apa? Seperti sebuah jalinan cinta, indahnya seperti sebuah pernikahan. Tetapi lebih jauh lagi, ternyata hubungan ini sebenarnya adalah pewahyuan buat kita bahwa Allah ingin berhubungan dengan kita melalui percintaan. Bahkan endingnya kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17, 1, 2, 3, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Ada sebuah undangan di dalam surga, di dalam kekekalan. Untuk apa saudara? Ada di pesta pernikahan. Pesta pernikahan anak domba.
dan gereja Tuhan. Ketika kita bicara persekutuan, pentingnya persekutuan, saya pengen saudara tahu gambarannya seperti apa sih? Apa dasar membangun persekutuan? Dan itu akan mendasari semua persekutuan yang kita bangun di dunia ini. Tidak lain adalah romannya Allah. Karena ending dari Alkitab, ending dari firman Allah yang diperlihatkan kepada kita, Allah dalam Kristus Yesus menikah dengan mempelainya, yaitu gerejanya, gereja Tuhan. Jadi saudara, kalau sekedar masuk surga, gak salah. Oh, sekedar menjadi, di surga saya dapat mahkota, puji Tuhan. Namun tujuan yang terutama, yang termulia, adalah ketika kita jadi mempelainya Tuhan. Kita akan menikah dengan anak domba. Namun sayang, ketika kita bicara pernikahan, sama seperti kita ketika kita bicara Bapa Surgawi, seringkali rusak dengan adanya Bapa di dunia yang tidak sama dengan Bapa Surgawi. Karena semua Bapa-Bapa telah jatuh. Bukan hanya Bapa-Bapa, setiap kita telah jatuh di dalam dosa. Bicara suami yang ideal harusnya seperti Kristus. Tapi karena suami-suami yang jatuh di dalam dosa, apalagi kalau belum bertobat, bahkan mungkin bertobat namun diikat oleh ikatan yang lama, belum sepenuhnya dibebaskan, kita akan rusak melihat bahwa suami kita adalah Allah. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya pribadi sebagai ayah, sebagai suami. Namun sekali lagi, mari kita semua berdoa supaya dapat memandang hal ini. Siapa yang saudara melihat, saudara, sepanjang Alkitab Tuhan memperlihatkan roman ini, kisah percintaan ini. Bahkan yang dimaksudkan Allah menunjukkan bahwa ia adalah suami. Dari lambang gereja di Perjanjian Lama adalah Israel. Yesaya 62 ayat 5 berkata begini, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Wow, Israel, dengarlah, yang menjadi suamimu, Israel sama gereja, adalah Tuhan semesta alam. Tuhan menyebutkan Dia adalah suami bagi orang Israel. Digenapi di gereja, Tuhan adalah suami bagi gereja Tuhan. Yesaya 60. Oh, tadi Yesaya 52 artinya ini ya. Saya berikan ayatnya. Yesaya 60 ayat 5. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Kita lihat, Tuhan merupakan menunjukkan diri bahwa Dia adalah pengantin, Dia adalah suami. Gereja orang Israel adalah istrinya. Dan Tuhan bersuka, bukan hanya kita yang bersuka. Itu sebabnya minggu yang lalu kita sudah belajar, kita menikmati Allah, tetapi Allah menikmati kita. Amin. Bagaimana kita menikmati Allah? Dengan kita bersyukur buat segala apa yang Dia perbuat. Dengan kita memuji-muji keperkasaannya. Namun kita akhirnya menyembah karena kepribadiannya. Tidak lebih selain itu, saudara. Kita sadar Dia telah memberi segalanya bagi kita. Maka kita memberi seluruhnya kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, bukan sekedar persembahan yang ternyata yang Tuhan mau adalah hati dan seluruh hidup kita. Bukan sekedar pengucapan syukur, pujian, penyembahan, persembahan, tapi percintaan. Sudah tangkap sampai di sini? Firman Allah berisi tentang roman, tentang Allah.
saudara harus membayangkan dengan iman, minta pewahyuan Tuhan, betapa Tuhan menikah dengan gerejanya, dan engkau adalah gerejanya. Visi Tuhan tidak kurang dari hal ini. Ketika kita dapat pewahyuan ini, saya percaya akan mengubah seluruh hidup kita. Kita maju. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada ketaburannya. Saudara, di tengah ketandusan, tidak ada yang lebih penting lagi. Oh, ada kehausan, ada kelaparan, tapi bukan ada, tapi kehausan cinta di sini. Wow, sebuah penggambaran yang luar biasa. Sebuah hiperbola yang luar biasa buat saya ayat ini. Tapi demikianlah Tuhan berkata, ketika kita jatuh cinta, ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, itu seperti apa saudara? Indahnya orang jatuh cinta. Indahnya orang jatuh cinta. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci dengan Kristus. Gereja Tuhan telah dipertunangkan dengan Kristus. Berdoa pewahyuan ini akan menolong kita, mengubah kekristenan kita. Ketika kita melihat, wah, ternyata saya ke gereja, ternyata saya beribadah, ternyata iman saya harus sampai ke sini, saudara. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Persekutuan pria dan wanita menjadi satu daging dalam pernikahan. Ternyata ini menggambarkan sebuah rahasia yang besar. Ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudaraku, banyak orang kenapa tidak bisa menjaga kekudusan dalam pernikahan? Karena mereka gak lihat visi ini. Hari ini kita baca renungan. Ketika kita ada di dunia ini, dunia ini adalah sebuah ujian. Satu lagi apa kata? Dan yang kedua adalah kepercayaan. Pernikahan adalah sebuah pelatihan bahkan buat kita untuk masuk dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang agung, menggenapi roman ilahi, percintaan ilahi. Kalau saudara bilang saudara melihat kudusnya pernikahan itu, mulianya, betapa saudara harus menjaga kekudusan dalam pernikahan. Betapa saudara harus belajar bagaimana Kristus memenangkan istrinya, hati istrinya, mendandaninya, dan bagaimana tentunya pengantin perempuan berespon kepada suaminya. Saudara, bahkan kalau saudara lihat, tadi saya sudah perlihatkan di awal, di akhir Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, kalau saudara lihat di tengah-tengah ada sebuah kitab yang disebut Kidung Agung, sebuah nyanyian cinta yang sangat agung. Bahasa Inggris berkata Song of Songs. Orang Yahudi tapi menganggap kitab Kidung Agung ini, dan biasanya paling senang kitab Kidung Agung orang muda. Ya, yang belum baca,
mungkin baru tahu. Tapi orang Yahudi menyebutnya apa? Yang kudus dari yang kudus. Kalau ikut novel Indonesia, merahnya merah, ini kudusnya kudus. Yang kudus dari yang kudus. Jadi kalau orang Yahudi baca firman Tuhan, oh mereka sikapnya kudus sekali. Mereka menjaga hati, menjaga diri, baru baca firman Tuhan. Tapi begitu mereka baca Kidung Agung, mereka ekstra bersikap. Kenapa? Karena mereka melihat ini kitab yang kudus dari yang kudus. Nyanyian kudus dari yang kudus. Coba saudara lihat betapa romantiknya. Kidung Agung berkata begini, tariklah aku mendekat, maka kami akan lari mengikuti. Draw me and we will run after you. Mari kita berdoa setiap pagi, setiap hari, oh Tuhan tarik aku. Dan biar kami berlari kepadamu. Enggak hanya aku, tapi karena cintamu, tarikanmu begitu mempesona. Dan kasihmu begitu besar, kasihmu begitu luar biasa. Bukan hanya aku yang lari ke sana, bahkan aku akan membawa orang-orang di sekitarku. Tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada tempat yang memuaskan. Bukan hanya tempat, tidak ada pribadi yang begitu indah, begitu mempesona, begitu memikat. Dia adalah Tuhan Allah. Oh, mari aku berlari, bahkan kita berlari-lari ke sana. Kenapa ada orang Kristen didorong-dorong gak mau maju? Ditarik-tarik, karena yang narik siapa saudara? Yang narik mungkin istrinya, suaminya, orang tuanya. Tapi saya berdoa, ketika saudara tangkap Alkitab ternyata dalam roman ilahi, divine romance, saya akan berkata, aku harus bertemu dengan daya tarik cintanya Tuhan. Maka tidak bisa tidak, aku akan berlari-lari kepada dia. Begitu telepon diangkat, kalau sekarang tinggal satu kali pencet atau call sayang, call honey, langsung nyambung. Kalau dulu enggak, angkat, ret, tunggu, ret, balik lagi, ret, balik lagi. Kalau kita halo sayang, begitu dia menyapa, halo, aku siap mau berangkat. Oh, hati kita berbunga, saudara. Ya enggak, kita enggak mau berlama-lama menemukan kekasih kita. Kalau orang Kristen enggak menggebu-gebu dengan Tuhan, berarti sebetulnya dia belum sampai pewahyuan kepada cintanya Allah. Dan cintanya itu begitu romantis. Hanya karena saya bilang tadi, karena manusia telah jatuh di dalam dosa, bisa memisahkan antara yang lahiriah dengan yang rohani, seolah-olah itu terpisah. Tidak, di mata Tuhan semuanya kudus. Pernikahan kudus, seks adalah kudus. Itu sebabnya mesti dilakukan dengan benar, dengan caranya Tuhan. Kenapa ketika kita bicara itu gak nyambung? Bahkan kalau bicara ini, kayaknya malah menghalangi saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita gak ikut aturan mainnya Tuhan. Seks itu indah, tapi di dalam pernikahan yang kudus. Tapi sekarang banyak orang muda, air curian manis rasanya. Iya, manis saat itu. Tapi ketika engkau sudah mencuri di awalnya, apa yang terjadi di pernikahanmu? Engkau merasa dipecundangi. Kenapa kalian dicuri sudah? Saya mau kasih lagi ayat sebuah yang luar biasa. Masih Kidung Agung. Kidung Agung 1 ayat 2. Sensor sedikit ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bahasa hasilnya, kiranya engkau mengecup aku dengan ciuman bibir. Wah. Saya mau orang-orang muda mendengar tentang percintaan, tentang seks.
di gereja. Silakan kalau saudara dengarnya dari drama Korea, dari Hollywood, dari novel atau gak tahu sumbernya, dari YouTube. Tapi ketika engkau dengar, oh betapa kudusnya cinta. Itu sebabnya ketika aku memberi cintaku, itulah seluruh diriku, itulah keberadaanku. Bagaimana aku memberi, demikianlah aku akan menerima. Bayangkan hal itu. Tidak ada pengantin yang sisa-sisa saja, yang biasa-biasa saja. Tidak akan mempersiapkan yang terbaik. Itu sebabnya gadis-gadis, perjaka-perjaka, hadiah terbaik untuk pasanganmu adalah cintamu yang tulus, ikhlas kepadanya. Tetapi salah satu bentuk yang terbaik adalah keperjakaan dan keperawanan. Perhatikan baik-baik. Persembahkan keperjakaanmu, keperawanan kepada pasanganmu. Jaga hidupmu. Kalau kau baca nanti di Kitab Kidung Agung, oh dindaku, kubun tertutup engkau, mata air termeterai engkau. Gadis-gadis adalah seperti apa? Seperti pintu atau tembok. Saya sudah pernah sering ngajarin. Jadilah tembok yang hanya bisa ditaklukkan oleh para knights, oleh para pecinta sejati. Bukan hanya dibakar oleh asmara, tapi dikuasai oleh kasih agape. Haleluya. Tapi kalau pintu, semua orang keluar masuk. Bahkan cinta pertamamu, kamu harus berhati-hati. Karena buat dunia itu biasa, tapi buat orang Kristen, cinta adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu gambaran, karena itu menunjukkan cintaku dengan Tuhan. Oke? Okay? Nanti kita bahas lebih dalam tentang Kidung Agung, saudara. Tapi saya pengen saudara ditawan oleh satu visi. Kita sedang bicara tujuan hidup. Saya mau katakan tujuannya penyembahan, ya, tujuannya persekutuan. Tapi saya mau lebih dalam lagi hari ini. Tujuan kita menikah dengan Kristus. Menikah dengan Kristus, jadi mempelainya. Di dalam Wahyu yang kita baca tadi, berbahagialah mereka yang diundang dalam pernikahan. Tapi ternyata yang diundang ini bukanlah undangan untuk melihat pernikahan, tetapi undangan adalah yang masuk menjadi mempelai. Menjadi mempelai. Dalam 7 sidang, semua gereja ada macam-macam, kelebihan dan kekurangan. Tapi setiap sidang, Tuhan akan panggil para pemenang. Para pemenang. Setiap gereja akan ada orang-orang yang rohaninya menang. Pemenang. Seperti itulah para mempelai Kristus. Kita baca lebih lanjut nanti. Saudara sudah tangkap ya? Ketika kita bicara romance, apa artinya? Ada percintaan antara Allah dan manusia, antara Kristus dan gerejanya. Saya mau berdoa seperti ada lagu berkata, ketika gereja bangkit di akhir zaman, ku mau di sana. Tapi yang paling penting, ketika perjamuan pernikahan anak domba, kita akan berkata, ku mau di sana. Ku mau di sana. Duduk dalam perjamuan pernikahan anak domba. Itu sebabnya kita akan mengerti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap emosimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap keberanianmu. Tapi begitu banyak orang gak bisa mencintai Tuhan seperti kerohanian hanya sekedar tambahan pelengkap, mengikuti Tuhan sekedar yang standar-standar, melayani Tuhan ya yang umumnya terjadi. Kenapa saudara? Karena mereka belum mengenal cintanya Tuhan. Seperti tadi, tarik aku, maka Tuhan berlari. Bahkan bukan hanya aku, maka kami akan berlari-lari. Dia gak akan bisa berkata, Tuhan, ciumlah aku dengan kecupanmu. Kalau saudara main-main dengan dosa, saudara gak akan mendapat kekudusan ini. Saudara gak akan masuk dalam atmosfer ini. Kemarin ketika lagi syuting film, adegannya apa ini? Haru biru. Kenapa? Take ulang. Kenapa? Udah dapet kan? Orang gak bisa bersedih untuk sebuah sesuatu yang menyedihkan. Kalau orang belum bisa sedih dalam keberdosaannya, kalau orang belum bisa, saudara, punya duka cita yang kudus terhadap dosa, dia akan sulit untuk mengalami kekudusan cintanya Tuhan. Ngerti maksud saya? Orang lain sudah berkata, ku nikmati hadiratmu, menyembah dengan segenap hati. Orang yang lain berkata, notnya enak, nadanya enak, kata-katanya indah. Oke. Tapi dia gak bisa menyelaminya. Kenapa saudara? Ada yang menghalangi kita untuk peka dengan sebuah atmosfer, dengan sebuah suasana, dengan sebuah hadirat. Nah, ini yang saya pengen ketika kita bicara persekutuan. Ketika saudara mulai tahu, sama dulu ketika saya masih SMA, jalan-jalan ke Teropong Bintang, pohonnya sebelum kena badai, pohonnya tinggi-tinggi dan besar. Begitu lewat, teman saya bilang, keengoy. Langsung itu bulu kuduknya merinding. Kalau yang kayak gitu kita peka. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, kenapa gak peka? Kenapa kita gak bisa mencucurkan air mata? Kenapa kita gak bisa lumer? Ada waktu ketika saya ketemu, ketika saya lagi terang, ketika melihat perbuatan istri, lumer hati saya. Itulah cinta, cerita cinta yang Tuhan mau buat sama kita. Orang berdosa gak bisa mendekat hadirat Tuhan, apalagi intim dengan Tuhan. Cowok-cowok waktu pacaran, gombal, kamu bilang kamu sayang, tapi kamu main mata sama yang lain. Yang masih pacaran aja ngerasa gak beres, apalagi kalau udah menikah. Mungkin gak selingkuh sungguhan, baru selingkuh hati. Mana bisa saudara bermesraan dengan pasangan saudara? Bermesraan hanya sekedar hawa nafsu kalau begitu. Tapi ketika kita paham cintanya Tuhan, semua akan mengubah. Kita kembali ke Kejadian pasal 2
ayat 8 sampai ayat 8 dan 20. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Allah membuat taman di Eden. Kita menyebutnya Taman Eden. Sebetulnya kata Eden ini rumit, saudara. Eden ini bukanlah sebuah tempat fisikal yang dimana sampai sekarang gak ada yang bisa menemukan Taman Eden. Sebenarnya Taman Eden adalah sebuah atmosfer, sebuah suasana. Contohnya, saudara tahu Eden itu seperti ini. Bukan lilinnya, bukan piringnya, kalau perlu lampu sorotnya ke sini, tetapi suasananya. Ada spot ilahi, ada terang Tuhan yang ditujukan ke sana, dan itu menunjukkan kehadiran Allah di tengah manusia. Itu sebabnya Taman Eden nggak bisa dilihat lagi. Ketika manusia berdosa, taman itu hilang, atmosfer itu hilang, dan kita bisa dapat Eden itu sekarang. Kenapa? Kristus membuka tabir, dihadirkan dia. Nah, okay. Jadi saudara, ketika Tuhan membuat taman di Eden, di sini dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jika Tuhan buat itu, Tuhan ciptakan daratan. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Tumbuh-tumbuhan, burung, ikan, binatang-binatang yang lain. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dengan kata Eden ini, ada sorotan ilahi kepada Abraham. Kebutuhan Abraham yang utama bukanlah Hawa. Tapi ketika Hawa, ketika Adam mencari-cari, itu Tuhan menaruh kerinduan di hati. Ada kekosongan, ada ketidaktepatan. Apa yang kurang ya? Itu segera menunjukkan bahwa Adam harusnya mencari Allah. Adam membutuhkan Allah. Pasangan yang sejati dari manusia adalah Allah. Dan untuk menggambarkan keintiman itu, untuk menggambarkan hubungan itu, untuk membuat supaya gampang untuk dipelajari, Tuhan memberi Hawa. Saudara tahu gak? Di surga gak ada pernikahan lagi. Kita hidup seperti malaikat. Kenapa? Karena cuma di bumi ada pernikahan. Karena di bumi latihan pernikahan untuk apa sebenarnya? Untuk pernikahan dengan anak-anak. Hah, cinta sejati, romans sejati cuma buat Tuhan. Tapi ketika kita di dunia dikasih kesempatan untuk itu, untuk belajar ngasih Tuhan. Ya kan? Kalau orang lain konsepnya ke surga bicara pernikahan, bicara seks, kita kan? Ya kan? Pernah saudara baca? Ada yang berkata, Tuhan, kami ada 7 bersaudara. Yang pertama nikah, mati, gak punya anak. Yang kedua dua nikah, mati, gak punya anak. Yang ketiga, seterusnya semuanya mati. Dia bilang, nanti kalau di surga pasangannya siapa? Kamu sesat. Di surga tidak kamu. Karena perkawinan, cinta kita yang sejati hanya buat Tuhan. Kalau hari ini, saudara, kita di pasangan bisa mencintai orang, bahkan dalam keintiman, dalam pernikahan, itu haknya Tuhan. Kita cuma dikasih cicipan dan pelatihan supaya nanti suatu ketika, ketika sampai di surga, cinta yang sejati, kepuasan yang sejati adalah pernikahan Kristus dengan kita. Rahasia ini besar.
Jadi sebabnya cintailah pasangan saudara ketika masih ada di dunia. Bangunlah percintaan saudara. Jangan bilang sudah tua, tapi sejak muda. Haleluya. Saudara, pelajaran pertama tadi seperti itu. Jadi Adam sengaja cari-cari, tapi akhirnya dia berkata, kerinduan hatiku. Inilah romans yang tua, romans yang Tuhan taruh pertama kali di hati kita, digenapi. Tapi untuk mewujudkan itu, mempelajari itu, Allah beri kekuatan. Amin. Jadi orang muda dulu, saya pernah ajar zaman-zamannya Santi, ingat, sebetulnya tidak ada istilah pacaran di Alkitab, yang adalah pertunangan. Tapi sekali lagi, orang bilang zaman sudah berubah. Saya mau berkata, jadilah menurut imanmu. Kalau engkau berkata standarnya seperti ini, ya jadilah seperti itu. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau belajar menjaga kekudusan sampai aku menemukan pasangan yang aku terima dari Tuhan. Saya menerima istri saya supranatural. Istri saya menerima saya supranatural. Dengar dari Tuhan. Saya bisa bilang 99% kamu istri saya. Hanya 1% kedaulatan Tuhan. Rupanya dia udah duluan terima. Saya dari kantin, mau ke kelas, dia mau ke asrama. Ini yang jadi suami. Sudah dengar gitu dari Tuhan, masih banyak konflik, masih banyak banget. Banyak banget. Udah gak sabar mau ngomong itu. Dengar dari Tuhan. Apalagi kalau dengar dari Pak RT, dengar dari Hansip, dengar dari Pak Satpam, dengar dari Facebook, dengar dari aplikasi. Jangan tersinggung yang cek-cek aplikasi ya. Aplikasi berjodoh. Pastikan saudara. Next slide. Oke. Okay. Nah, bagaimana sih Tuhan mempersiapkan pengantin? Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, ini adalah gambaran pasangan kita yang sejati harusnya benar-benar yang Tuhan persiapkan buat kita. Imani Tuhan, aku minta jodoh dari Tuhan. Sekali lagi, aku kan dengan iman, tapi jangan bilang, Tuhan aku minta si A jadi jodohku. Itu bukan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan jadikan kehendakku jadi kehendakku, itu namanya ya. Ya, kita dengan iman. Nah, saudara, ini gambaran apa saudara? Ini tidak lain adalah gambaran, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Adam tertidur dan dari rusuknya diambil pasangannya. Kristus harus mati. Dan dia mati untuk keberdosaan kita. Dan dari bagiannya diberikan kepada kita. Kehidupan baru itu diberikan kepada kita. Jadi saudara, dikasihi Allah bukan sekedar saudara jadi Kristen. Kristus mengasihi saudara sedemikian rupa sampai dia mati buat saudara untuk apa? Untuk dia diambil bagiannya dan diberikan kepada saudara. Itu yang saya bilang teman-teman, kehidupan ilahi, kehidupan Allah sendiri yang dimasukkan dalam hidup saudara, menjadi hidup saudara. Kalau Adam, rusuknya Adam. Tapi banyak orang gak paham hal ini. Jadi mari saudara lihat, ketika merenungkan hal ini, salah satu nasihat dari guru sekolah kita,
Ingat Rudi, pernikahan adalah penyangkalan diri. Tapi ternyata saya berkata, oh tidak cukup penyangkalan diri. Ternyata pernikahan adalah penyaliban diri. Ada waktu ketika saya mempertahankan ego saya. Ada waktu ketika saya mempertahankan keakuan saya. Emosi saya naik. Dan saya gak bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Itulah tidur, itulah kematian. Repot kalau suami-suami engkau menikahi, gadis-gadis engkau menikahi dengan suami-suami yang belum mati dari keakuan. Waktu pacaran dia buka dompet, dia tunjukin segalanya. Tapi waktu menikah karena keakuannya belum mati, dia mungkin tunjukin dompetnya, tapi dompet yang satu disembunyikan. Kenapa? Ya gak mati dari keakuan. Saya terus berdoa. Saya mengalami juga seperti ini. Biar Tuhan menolong kita. Next. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Saya percaya kita semua mau mengalami hal ini. Yuk kita baca. Wahyu 19 ayat 7 dan 8, 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nanti kita akan masuk. Tema kita bukan hanya penyembahan, persekutuan, tapi ada yang namanya pelayan. Itu perbuatan-perbuatan baik dari orang kudus. Adalah tugas Tuhan mempersiapkan dirinya. Dan tentunya Dia menolong kita supaya kita siap. Apa saudara? Dia memberi rusuknya. Itu seolah-olah Dia memberi gambar, Dia memberi hidupnya, Dia memberi soenya. Saudara lihat. Waktu saudara terima Yesus, Dia ajar begini. Akui dosamu. Akui Dia adalah Allah yang jadi manusia, mati buat dosamu dan bangkit. Dan yang ketiga selalu diajarin, saya mengundang engkau masuk dalam hidup menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali orang Kristen coba rubah perilakunya supaya lebih sayang istri. Saya harus sabar. Saudara gak bisa sabar. Saya harus murah hati. Saudara gak bisa murah. Saudara hanya bisa sabar, hanya bisa murah hati kalau Kristus yang masuk dalam hidupmu. Engkau izinkan Dia mengubah hidupmu dari dalam. Firman Allah katakan, Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Lebih ekstrim lagi, biar dia hidup, aku mati. Aku yang dulu sudah mati. Aku yang baru. Siapa aku yang baru? Yaitu Kristus yang hidup di dalam kita. Banyak orang sering gagal dalam pernikahan. Kenapa? Karena dia coba poles perbuatan baiknya yang dari manusia lama. Pasti akan gagal. Satu, ketika sabar saudara ada batasnya. Ketika saudara berkata sabarnya ada batasnya, berarti yang saudara gunakan adalah kesabaran manusia saudara. Tapi ketika saudara berkata, aku mau gunakan kesabaran Kristus, yang adalah buah roh. Buah roh bukan buah kita, buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang kita izinkan menguasai hidup kita seluruh, memenuhi kita. Jadi kalau saudara sudah undang Yesus, izinkan Yesus itu bertumbuh, mengubah,
menggantikan hidup. Dan kau akan berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jangan kecewa kalau suatu ketika saudara lepas kendali, ternyata saudara pakai kekuatan sendiri. Saudara hanya bersandar kepada Kristus yang ada di dalam saudara. Saudara izinkan dia. Bagaimana saudara? Ialah tiang yang lima tadi. Pengucapan syukur, pujian, penyembahan. Karena siapa yang menyembah akan jadi sama dengan yang dia sembah. Persembahkan tubuhmu, hidupmu, dan cintai dia. Ketika kau memberikan, tarik aku Tuhan, aku berlari-lari kepadamu. Artinya apa saudara? Kau mengizinkan hadirat Tuhan memenuhi hidup saudara. Cium aku dengan kejupanmu. Artinya saudara berkata, Tuhan penuhkan aku dengan kasihmu, sehingga kasihmu itu mengalir dalam hidup. Dan saudara akan lahirkan perbuatan-perbuatan, bukan dari kedagingan, bukan dari potensi diri, bukan dari manusia lama, tetapi siapa yang di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Siapa itu ciptaan baru? Dia adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Soenya Allah, hidupnya. Sebabnya sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Mari para pelayan tampil ke depan. Setiap kali kita makan, kita diingatkan, kita makan Kristus. Kita dikuatkan, kita dibangun, kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Karena kita dipersekutukan dengan Kristus. Ini mengingatkan, adapun hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan mari berdoa, ketika kita terima perjamuan kudus, Dia hadir, menguatkan kita, memperbaharui kita, memulihkan kita. Haleluya. Ingat kebaikan.
kita akan berkata, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap keberanian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, percayakah saudara akan darah Yesus? Dia curahkan darahnya, ia kehilangan nyawanya karena kasihnya kepada engkau. Terima darahnya dengan mengucap syukur. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kita kepada Dia pagi ini. Tuhan Yesus Kristus. Dan semua pecinta Tuhan katakan, amin.